Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Drama Korea terbaru My Demon berhasil menarik perhatian penonton luar negeri karena mengamankan posisi kedua dalam top 10 global untuk acara non-English di Netflix. Baru-baru ini drama tersebut merilis video pengambilan gambar untuk episode ketiganya pada Selasa 5 Desember. Video itu mengungkap berbagai momen lucu di lokasi syuting. Salah satunya ketika Kim Yoo Jung kesulitan melepaskan cincinnya saat syuting adegan melamar Song Kang. Cuplikan video itu memperlihatkan Kim Yoo Jung yang mendalami perannya sebagai Do Do Hee dan melamar Jung Goo Won. Kocaknya, sang aktris tampak kesulitan melepaskan cincinnya. Kim Yoo Jung pun mundur beberapa langkah dengan ekspresi malu. Video juga menampilkan momen menarik lain saat Song Kang justru antusias menerima cincin pemberian Kim Yoo Jung. Momen ini berbeda drastis dari alur drama di mana Jung Goo Won menolak dengan tegas lamaran pernikahan yang diajukan Do Do Hee. Proses syuting My Demon yang diperlihatkan di video ini juga berlangsung dengan penuh canda tawa. Kim Yoo Jung seringkali tertawa karena tingkah Song Kang di lokasi syuting. Namun mereka langsung fokus lagi pada karakter masing-masing ketika kamera mulai merekam. Di sisi lain, alur My Demon memperlihatkan Do Do Hee yang diliputi kesedihan karena kematian ibu angkatnya. Ia syok setelah mengetahui bahwa kematian itu bisa jadi karena pembunuhan yang dilakukan anak kandungnya. Do Do Hee yang ingin mencari dalang di balik kematian ibu asuhnya itu akhirnya memutuskan melamar Goo Won sebagai syarat agar ia bisa menerima warisan ibunya. Akan tetapi lamaran Do Hee ditolak mentah-mentah. Bagaimana nasib Do Do Hee selanjutnya? Jangan sampai ketinggalan menyaksikan episode terbarunya nanti ya, cinggu.